Okey, kita di Jabal Rahmah, mereka bertemu, mereka berdoa kepada Allah, tuan-tuan Nabi Adam 100 tahun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah makbulkan akan doa Nabi Adam alaihi salam. Dan jabal itu dinamakan Jabal Rahmah, pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Nanti tuan-tuan, kita akan naik satu grup nah. Kita tak ditunggu lepas sebab grup kita 180 ramai. Siapa sampai dulu naik dululah. Depa pandai, depa bagi tazkirah kan. Jadi kita naik sama-sama. Tuan-tuan, dia bagi masa lebih kurang dalam setengah jam lah. Tapi nak naik pun setengah jam. Jadi Bangladesh ni tunggu lah, tak kira kan. Kita sampai di sana, nanti tuan-tuan jangan pergi doa dekat batu tu. Batu tu tak ada manfaat apa. Tuan-tuan pergi depan, saya akan tunggu di depan tu. Kita turun sikit. Jadi tuan-tuan duduk dengan pasangan tuan-tuan, dengan yang dengan isteri, dengan isteri, dengan suami. Dengan kalau ada anak, dengan anak no? Pegang tangan anak, pegang tangan isteri. Jangan takut, tak puas. Tentu naik Jabal Rahmah tak perlu ayat semayang tuan-tuan. Tuan-tuan naik nanti pegang tangan, nanti saya akan sebutlah tuan-tuan doa malam pertama. Tahu tak doa malam pertama? Doa malam pertama, isteri doa dulu. Doa macam mana? Ya Allah, ini suamiku ya Allah. Sebut nama apa? Abdullah Khairi ya Allah. Ampun dosa dia ya Allah, jadi dia suami yang saleh ya Allah. Doa macam tu. Tak ada doa malam pertama. Tak ada doa tuan-tuan. Celapak macam rimau. Tu yang anak tu luang. Bukan bunyi. Tak bunyi apa? Anak macam rimau tuan-tuan. Ni doa malam pertama. InsyaAllah. Kita doa, isteri doa dulu. Ya Allah, ni suamiku ya Allah. Kalau suruh suami doa, memang. Kalau boleh doa kuat-kuat. Jangan doa pelan-pelan. Suami pun doa kuat-kuat. Ya Allah, ini isteriku nama. Ya Allah, isteriku nama Nur Hafizah binti Isa. Ya Allah, ampun dosa dia. Jadi dia isteri yang saleha. Doa macam tu. Tapi ada suami ambil kesempatan, dia doa pelan-pelan. Kan? Ya Allah, lepas isteri dia doa, ya Allah, ampun dosa. Dia pun, amin. Lepas tu dia doa, dia senyap. Dia doa apa? Ya Allah, aku nak nikah seorang lagi. Ya Allah, bagi hak sekolah ni mampu cepat-cepat. Ini pun amin. Balik. Sajam lah wak tu. Lagi kalau dia doa pelan-pelan, mati pun menampak. Doa kau apa? Tak, saya nak dengar. Doa insyaAllah tuan-tuan. Kalau sikit.